Assalamualaikum dan selamat sejahtera, anda sedang menonton Kopi Kopi Go Minum Kopi. Kopi adalah sebuah segmen di mana saya berinteraksi kepada semua Goers. Saya memberikan update terkini ataupun menjawab persoalan semua Goers. Tidaklah terhad dengan video fakta ataupun seram sahaja. At least kita ada satu segmen di mana kita berinteraksi sebagai satu community. Dan hari ini ada beberapa benda yang ingin saya sampaikan kepada semua Goers. Dan salah satunya adalah request-request yang saya terima dari Goers. Ada request yang saya terima dari Goers untuk saya buat video pasal Bobo Di Mana music clip daripada Dato' Alif Syukri. Dan ada beberapa benda yang saya nampak daripada music clip ini sendiri. Dan saya akan memberikan pendapat peribadi dan juga teori-teori saya tentang music clip ini. Salah satunya, apa yang saya nampak dari music video ini adalah satu marketing gimmick daripada Alif Syukri untuk mempromosikan channel YouTube dorang, iaitu TV Telajak Laris. Dato' Alif Syukri tahu teknik-teknik untuk mendapatkan perhatian orang, dan dia mungkin, ini adalah teori dari saya, dia cipta music clip ni, dia bawa sajat satu personality kontroversi. Dan salah satu objektif utama video klip ini adalah untuk menarik perhatian orang-orang daripada negara jiran. Kalau kita lihat elemen-elemen yang digunakan di dalam muzik itu sendiri, elemen dangdut, tajuk lagu itu sendiri, dan juga penyanyi daripada Indonesia, dan dorang cuba untuk tarik perhatian daripada negara-negara jiran ni dan secara langsung kepada jenama dorang. Dan saya boleh lihat penambahan subscriber dari bulan lalu sampai bulan ni, TV Telajak Laris di mana video klip ini dimuat naik bertambah 100,000 subscriber hanya dalam satu bulan sahaja. Bermaksud marketing gimmick daripada Dato' Alif Syukri ini berhasil. Ada satu terms English yang mengatakan, if it works, it's not stupid. Kalau ia berkesan, ia tidak bodoh. Dan walaupun video ini dibenci oleh orang ramai, itu adalah objektif utama kenapa music video clip ini dibuat pada asalnya. Dan apa yang saya lihat, marketing gimmick daripada Alif Syukri dan Sajat ini berhasil. Dan saya boleh lihat lagi, akan lebih banyak lagi gimmick-gimmick marketing seperti ini dimuat naik pada masa hadapan sebagai salah satu aktiviti pemasaran daripada Dato' Alif Syukri dan juga Sajat. Itu adalah pendapat saya dan juga teori tentang video ni. Sedikitlah pasal orang yang request buat video pasal Bobo Di Mana. Dan ada yang request saya buat video pasal LGBT. Ini adalah sebuah topik yang agak sensitif untuk saya kongsikan kepada semua. Dan mungkin saya akan buat, tapi dalam bentuk dokumentari. Kita tunggu dan lihat macam mana. Habis pasal Bobo Di Manakah, LGBT kah, dan seterusnya, saya mau cakap pasal Kopi Kopi Go. Pertama sekali, saya dan editor Donna sehat walafiat, dan saya harapkan Goers semua pun sehat juga. Dan update terkini pasal Kopi Kopi Go, di dalam beberapa hari ini kami akan mula membuka tempahan untuk baju Kopi Kopi Go. Bukan macam ni, ini desain lama, kami ada satu lagi desain baru yang memang cantik lah, cantik dan berbaloi, dan kualiti jauh lagi baik daripada baju yang ini. Mungkin ada yang beli baju tu perasan kualiti baju ni okey tapi kurang sikit. Jadi saya ambil masa untuk mencari supplier dan juga beberapa benda yang kalau saya boleh buat sendiri, saya buat sendiri untuk memastikan kualiti cenderamata ataupun merchandise Kopi Kopi Go tu berbaloi untuk dimiliki. Tapi itu saya akan buka tempahan dalam masa beberapa hari lagi. Seterusnya, saya mau cakap pasal apps dan website. Apps dan website, ada satu fungsi di website di mana Goers boleh berkongsi kisah seram dorang sendiri. Dorang boleh tekan butang kongsi, daftar guna Facebook ataupun Gmail dan kongsikan kisah anda di sana. So, kami akan approve mana yang menarik, akan dipaparkan di website dan apps. Dan kalau ada yang betul-betul menarik, kami akan buat video. Mungkin sebelum ni ada yang berkongsi di Facebook ataupun di Instagram ataupun di email kami. So kami kumpulkan semua tu sekarang boleh kongsi di website.
lagi senang untuk kami tengok kalau anda kongsi di website. So pastikan anda share ataupun kongsi link tersebut kepada sesiapa yang punya kisah seram yang ingin dikongsikan. Dan itu adalah website dan apps. Pastikan anda layari website di www.kupikupigo.com dan juga apps di App Store dan Google Play. Kisah seram. Ada sikit kisah seram. Untuk beberapa minggu ini kisah seram jarang dimuat naik sebab saya dan Donna busy dengan untuk menyiapkan fakta dan juga busy dengan kerja-kerja lain di Tinkerbell. Dan banyak yang tergantung kisah-kisah seram do. Saya terus terang dengan semua gowes, ramai yang mau tahu sambungan kisah-kisah seram do. Termasuk saya sendiri, saya pun mau tahu kisah-kisah sambungan kisah-kisah seram do. Saya sebenarnya belum ada idea lagi untuk sambung kisah-kisah tersebut. Tapi saya tetap akan tulis juga kisah itu, saya akan tetap sambung juga. Saya cuba, kalau setiap kali saya tulis kisah seram, saya mau kisah seram itu eksklusif. Yang tiada di tempat lain, tiada di internet. Kalau boleh saya mau buat kisah yang anda belum pernah dengar sebelum ni, yang original, yang eksklusif di Kupi Kupi Go. Sebab kualiti video dan kisah itu sendiri saya mau jaga. So saya perlu masa untuk buat cerita-cerita yang eksklusif, original untuk anda semua. Jadi maafkan saya kalau saya lambat buat, tapi saya tetap akan sambung juga. Belum ada tarikh lagi bila saya sambung, tapi saya tetap akan sambung juga. Jadi jangan risau pasal kisah-kisah seram tu. Seterusnya pasal Siakap Keli TV. Siakap Keli TV, saya sudah habis kontrak dengan Siakap Keli TV. Siakap Keli TV adalah satu benda yang sentimental bagi saya. Kepada sesiapa yang tidak tahu, saya dijemput oleh admin Siakap Keli TV untuk menjadi host di sana selama beberapa bulan. Dan sekarang kontrak saya sudah pun habis di sana. Dan sekarang dorang ada segmen baru, tapi pastikan anda support dorang di sana. Segmen-segmen dorang di sana tu, saya rasa bertuah menjadi sebahagian daripada Siakap Keli melalui Siakap Keli TV. Dan admin-admin di sana pun cool, chill, santai. Jadi pastikan anda sokong Siakap Keli TV dan juga segmen-segmen dorang di sana. Seterusnya saya mau kongsikan pasal satu benda. Beberapa minggu yang lalu saya ada terima satu message di Facebook daripada Syazwan. Katanya, "Assalamualaikum Kupi Kupi Go, Waalaikumsalam. Saya adalah salah seorang daripada peminat setia Kupi Kupi Go, terima kasih. Nama saya Syazwan, berumur 15 tahun. Dan katanya di sini lagi, saya ingin meminta jasa baik Kupi Kupi Go untuk mempromosikan kumpulan dorang iaitu MAGT, bermaksud Malaysian Audio Game Team." Saya pertama sekali keliru. Malaysian Audio Game bermaksud orang yang bermain game audio. Katanya lagi, objektif kumpulan ini adalah untuk mencipta pelbagai program untuk orang kurang upaya. Bermaksud, video game audio game ini adalah untuk orang kurang upaya dari segi cacat penglihatan untuk bermain game. Mereka cuma dengar sahaja arahan daripada arahan yang diberikan dan mengikut arahan tersebut untuk bermain game. Audio game adalah satu permainan komputer ataupun telefon yang dimainkan oleh orang cacat penglihatan. Diharapkan pihak admin boleh tengok di channel YouTube Lu Bon Kiat. Jadi kepada mereka yang mahu tahu lebih lagi macam mana orang buta bermain game, bolehlah pergi ke YouTube channel Lu Bon Kiat. Mereka ada bermain audio game di sana dan saya akan tinggalkan link di bawah. Dan katanya lagi, kami berhasrat untuk membuat satu laman web untuk berkongsi bagaimana cara hidup diorang. Ini kerana banyak masyarakat di Malaysia tidak tahu dan pelik melihat kami. Oleh itu, kami mahu mendedahkan bagaimana orang kurang upaya seperti kami boleh terus hidup. Saya di Kupi Kupi Go berbesar hati untuk mempromosikan kumpulan anda dan juga mempromosikan hasrat anda kepada semua goers. Goers pun saya tahu akan menyokong kumpulan-kumpulan yang macam ni. Dan diharapkan Lu Bon Kiat ataupun Syazwan dan kumpulan akan sukses dalam mencapai hasrat diorang dalam meningkatkan kesedaran. Tapi kami di Kupi Kupi Go di sini cuma boleh mempromosikan sahaja. Apa yang kami boleh, apa yang saya boleh bantu, saya bantu. Dan soalan terakhir yang saya mau jawab, ada goers yang tanya, kalau saya buat YouTube saja. Tidak, saya tidak buat YouTube saja. Selain daripada YouTube, saya ada beberapa lagi tanggungjawab
di Tinkervolt. Tinkervolt itu sendiri ada beberapa brand lagi di bawah. Salah satunya adalah Kubigo. Kami ada buat website, kami ada buat apps, kami ada buat online shopping dan sebagainya. Saya akan memperkenalkan juga apa itu Tinkervolt dan juga brand-brand under Tinkervolt ni di video minum kopi yang lain. Itu saja setakat ni dari saya. Dan minum kopi sekali lagi bukanlah video fakta ataupun bukanlah video seram. Minum kopi adalah sebuah video di mana saya berinteraksi dengan semua gawas. Jadi tidaklah terhad dengan fakta. Mungkin ada banyak lagi plan untuk memuat naik pelbagai lagi segmen-segmen yang lain seperti behind the scene. Itu saya akan bagi update di video yang seterusnya. Apa-apapun, saya mewakili Kubigo, saya dan juga editor Dona ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana menyokong Kubigo. Akan lebih banyak lagi episode menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Kubigo, menarik setiap hari.